الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat umur panjang. Allah masih berikan karunia kepada kita berupa kekuatan, sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita untuk hadir di masjid yang kita cintai ini, sama-sama kita menjadi ahlul fajar. Menjadi ahlul fajar, kita sesungguhnya melaksanakan sholat subuh ini, kita ini ingin menjadi hamba-hamba pilihan, hamba-hamba pilihan yang Allah pilih menjadi ahlul fajar. Kenapa ahlul fajar? Aqimus salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anil fajar. Kenapa saya katakan ahlul fajr? Ahlul fajr itu adalah ahlul Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anil fajr. Quran, bacaan Al-Quran yang dibacakan di saat fajar. Kapan itu dibacanya? Ketika kita melaksanakan sholat subuh. Maka ketika melaksanakan sholat subuh, kita mendengarkan Al-Quranul Karim dibacakan oleh imam, hakikatnya kita itu menggapai menjadi ahlul fajr. Ahlul fajr itu adalah ahlul Quran. Sholatul fajri khairun minat dunya wa mafiha. Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, yang menjabarkan tentang bagaimana keutamaannya fajar, banyak sekali. Dua rakaat sholat fajar yang kita kerjakan itu lebih baik daripada dunia berserta dengan seluruh isinya. Kenapa fajar? Kalau tugas para malaikat yang bertugas di malam hari kemudian harus kembali lagi ke tempatnya, digantikan dengan malaikat yang bertugas di siang hari, kapan waktunya? Fajar. Hakikatnya kita melaksanakan sholat subuh itu adalah hakikatnya ibadah yang luar biasa. Maka orang-orang yang terus melaksanakan sholat fajar, insya Allah tidak akan kita ketemukan di dalam dirinya itu sifat-sifat kemunafikan manusia. Insya Allah tidak akan kita temukan di dalam ahli fajar, karena mereka itu adalah orang-orang yang tulus datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, meniatkan melangkahkan kakinya datang dalam rangka mengharapkan ridha, mengharapkan kasih sayang, mengharapkan ma'unah. Apa sih yang kita harapkan? Kita ini manusia gak punya apa-apa. Min adam, kemudian al-wujud, thumma al-adam. Manusia ini hanya dititipin, numpang lewat aja. Dari gak ada, kemudian ada, dan akhirnya gak ada lagi. Jadi gak ada yang kita banggakan ini sebetulnya hidup kita ini. Harta yang Allah kasih sekarang, apa patut kita banggakan? Jabatan yang Allah titipkan kepada kita saat ini, kalau kita menjabat, apa perlu kita banggakan? Kemudian kekuasaan yang Allah titipkan kepada kita, patut kita banggakan? Malu sama Allah, malu sama yang titipkan.
maka berbahagialah kita menjadi ahlul fajar. Tetaplah istiqomah. Bersyukur kita kepada Allah. Kenapa? Ya Allah, mudah-mudahan pandemi ini lewat kita. Mudah-mudahan COVID-19 ini insya Allah mudah-mudahan Allah sirnakan kembali. Kenapa? Beberapa waktu lalu, Pak, ya Allah, hampir 2 tahun setiap hari berita yang kita dapat di grup-grup WA, di grup-grup media, semuanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah tsummal wujud tsummal adam, dari enggak ada kemudian dari ada. Dilahirkan susah payah oleh ibu kita, kemudian lahir di muka bumi ini enggak bawa apa-apa, kemudian Allah cukupin. Allah cukupin. Kita jalani hidup ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah gariskan, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah sampaikan melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran. Ikuti. Kenapa? Karena kita tidak bisa, Pak. Kita tidak bisa sombong. Tidak bisa apa yang kita miliki itu menjadi sebuah kebanggaan. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dari urusan rizki Allah subhanahu wa ta'ala sudah katakan, sekecil apapun makhluk yang Allah sudah ciptakan itu jaminannya sudah ada. Jadi kalau skenario itu sudah dibuat skenarionya, ibu-ibu semuanya sudah skenarionya itu sudah dibuat ibu. Semuanya jodohnya sudah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tadinya sendirian kemudian ketemu dengan jodohnya. Kemudian yang tadinya tidak punya apa-apa, Allah kasih rezekinya. Yang tadinya cuma berdua, kemudian Allah berikan keturunannya, berikan anak-anak solehnya. Yang tadinya cuma jalan kaki, alhamdulillah akhirnya Allah berikan kendaraannya. Semuanya Allah kasih. Tinggal bagaimana caranya kita pandai-pandai mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Ini caranya. Makanya tema kita pagi hari ini sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pengurus Masjid At-Taqwa, bahwasanya menata amaliah yang istiqomah untuk mendapatkan keberkahan di dunia. Kalimat berkah itu gampang diomong, tapi seperti apa sih berkah itu? Seperti apa sih yang namanya berkah kita hidup? Kita hidup dengan yang Allah kasih saat ini aktivitasnya. Kalau yang berjualan, yang dagang, pagi hari sudah mulai buka itu tokonya, kemudian begitu sore hari harus tutup. Apakah cuma rutinitas seperti itu? Yang punya tugas di instansi, yang punya tugas di perusahaan, berangkat pagi, pulang sore, kemudian malam istirahat, apakah cuma itu? Gambaran hidup ini dari zaman dulu sudah Allah gambarkan. Di dalam surat Quraisy, Allah subhanahu wa ta'ala sudah gambarkan bagaimana kehidupan orang-orang Quraisy dulu. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-sayf. Faly'abudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Dari zaman dulu, Pak, kita lihat orang Quraisy bagaimana kabilah Quraisy. Mereka tinggal di negeri yang tandus. Kalau digambarkan di dalam Al-Quran, Makkah itu Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a bi Bakkah. Bi Bakkah. Sebuah lembah yang kering kerontang, yang tumbuh-tumbuhan susah hidupnya. Maka kenapa Quraisy itu kehidupannya selalu untuk bergerak? Karena dari segi sumber daya alam, mereka sudah sulit, Pak, sumber daya alam. Maka li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i wa sayf.
Jadi kehidupan mereka itu untuk bisa eksis, untuk bisa terus harmoni hidupnya, itu berdagang, berniaga keluar dari Mekah untuk berniaga. Rihlatas syita'i was-shayf, dan itu dikerjakan pada musim panas dan pada musim dingin. Itu aktivitas dari zaman dulu, Pak. Sama dengan kita, aktivitasnya apa? Dalam rangka untuk memenuhi hajat hidup. Benar, Pak. Untuk makan. Rihlatas syita'i was-shayf, berangkat keluar dari kota Mekah untuk berniaga kemana? Entah itu ke negeri Syam, entah itu ke Yaman, dalam rangka untuk berniaga fi waqti as-shayfi was-shita, baik itu musim panas atau musim dingin. Kalau musim dinginnya di sana, Pak, bisa bayangkan. Kalian sudah menunaikan ibadah haji atau umroh, kebetulan itu musimnya musim dingin, dinginnya luar biasa. Itu dinginnya di Arab Saudi dengan dingin di kita beda. Bedanya kenapa? Dinginnya itu dingin gurun. Kalau kita pergi ke puncak, kabutnya banyak, dinginnya itu memang dingin suasana alamnya. Alamnya itu memang diselimuti oleh kabut dan di ketinggian bukit yang tinggi, dinginnya itu alami. Kalau di sana dinginnya, Allahu Akbar. Itu menggigit. Kalau bapak-bapak nggak pakai jaket atau apa ini, itu nyampe sendi-sendi tulang itu terasa dinginnya. Untuk apa? Untuk memenuhi hajat hidup. Sama berangkat musim panas juga sama. Di waktu panas, panasnya luar biasa. Bayangkan, panas bisa sampai 50 derajat Celcius, Pak. 50 derajat Celcius. Kalau masak telur, ditaruh di depan rumah dengan panas 50 derajat Celcius, coba bayangkan. Jadi setengah matang, betul, setengah matang. Tapi itu terus dijalani dalam rangka apa? Memenuhi hajat, kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi keluarga. Akan tetapi apa di dalam surat Quraisy disebutkan di sana? Falyabudu. Wahai orang-orang Quraisy, janganlah kalian hanya sekedar untuk memenuhi hajat hidup doang. Jangan cuma untuk memenuhi hajat hidup kita ini. Itu ayat disampaikan untuk orang Quraisy, akan tetapi sesungguhnya kepada kita semuanya. Hidup ini janganlah sebagai rutinitas semata. Jangan cuma berangkat pagi, pulang sore, kemudian malam istirahat tanpa ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Tujuannya agar menyembahlah رب هذا البيت, Tuhan yang memiliki rumah ini, yaitu Ka'bah al-Musharrafah. Rutinitas yang kita kerjakan sehari-hari janganlah dijadikan rutinitas sekedar semata-mata. Bersyukurnya kita, Allah berikan kita tuh nikmat iman dan Islam. Ini nikmat luar biasa. Kita masih hidup di negeri yang mayoritas Muslim, yang mana subhanallah nilai-nilai iman dan Islam itu sangat tinggi, sehingga apa yang Allah perintahkan kepada kita, yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis, kita laksanakan. Yang berdagang bukan hanya semata kita berdagang, akan tetapi berdagang dengan niat jihad fi sabilillah. Begitu ada hasil, hasilnya kita akan bagikan kepada fakir dan miskin, karena ada hak fakir dan miskin di sana. Di samping kita juga berdagang, berniaga untuk memenuhi hajat keluarga kita. Niatkan, Pak, jangan cuma sekedar rutinitas dagang. Capeknya iya, begitu sore tutup, capeknya luar biasa. Tetapi nilai ibadahnya enggak ada, ya Allah, jangan sampai, Pak. Yang berangkat ke kantor, jadikan setiap langkahnya itu, bagaimana langkahnya ini dicatat kebaikan oleh malaikat rakib. Begitu keluar dari rumah,
bilang sama istri, "Mak, saya mau berangkat kerja." Dalam rangka apa? Untuk ibadah mencari nafkah. Ribaya Maya, berangkat saya berangkat kerja, mudah-mudahan berkah. Ketika berkah itu datang, berkah itu Masya Allah, segala sesuatunya indah. Di mana nilai berkahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukan kepada kita. Kita kerja di instansi, di perusahaan, Allah sudah kasih gajinya. Gajinya sekian. Tetapi ketika berkah, keberkahan itu Allah berikan kepada kita. Mau gaji 5 juta, gaji 10 juta, itu semuanya berkah untuk keluarga dan berkah untuk sekeliling kita. Dan apa yang Allah berikan rezekinya itu kepada kita, itu menambah kita semakin bertakwa, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan rezeki yang Allah berikan kepada kita ini adalah wasilah menjadi kita dan istri dan keluarga itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu menjadi wasilah kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Sampai Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Thariqul Hijratain, di dalam karangan beliau, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Innan ni'mata tuqarribuka ila Allah Ta'ala hiya afdalu min an-ni'mah tub'iduka 'anillah Ta'ala." Ibnu Qayyim, kalau dihadapkan kepada musibah dengan nikmat, musibah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan nikmat yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim mendingan memilih musibah. Lihat Pak, bagaimana seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi hidup ini, Pak. Kalau dihadapkan ini ada musibah, akan tetapi musibah ini membuat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibandingkan ini nikmat yang berlimpah. Diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi menjadi kufur, menjadi jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim mendingan saya katakan, mendingan saya milih musibah. Allah Akbar. Kenapa? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah di atas segala-galanya daripada urusan dunia ini, Pak. Di atas segala-galanya. Kenapa? Sudah bisa dibayangkan, kalau Allah panggil kita kepada Allah untuk menghadap, siapa yang nemenin kita, Pak? Gak ada yang bisa nemenin kita. Teman-teman di masjid mau nemenin kita masuk ke dalam kuburan? Gak ada, Pak. Ada yang meninggal itu mau nemenin, rasanya tunggu dulu. Ibu begitu suaminya meninggal, mau nemenin Bu suaminya di kuburan, Bu? Allah, Pak, duluan aja, Pak lah. Sendiri, Pak. Gak ada yang abadi. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wadzakkirhum bi ayyamillah." Dalam surat Al-Imran ya, "Wadzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatun likulli shabbarin syakur." Maka ingatlah selalu akan apa? Akan kebesaran-kebesaran Allah. Ingatlah selalu akan hari-hari di saat kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah selalu kejadian-kejadian yang luar biasa yang di situ mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita bisa ingat itu? Kita ingat khususnya ketika diingatkan oleh guru-guru di majelis ilmu seperti ini. Kita jadi ingat. Wa dzakirhum. Jelas kalimatnya di dalam Al-Quran, "Wadzakkirhum bi ayyamillah," agar kita ini terus stabil dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzakirhum,
Ingatlah selalu bi ayyamillah, dengan hari-hari yang itu kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari bagaimana kejadian-kejadian luar biasa sahabat-sahabat Nabi bersama dengan Rasulullah yang Allah tunjukkan mukjizatnya kepada para sahabat. Kita bisa lihat bagaimana kisah-kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi Imam Ibnu Qayyim ini jauh. Masanya itu setelah tabi'in. Jauh. Tetapi luar biasa bagaimana memahami arti hidup ini, Pak. Kalau dipilihkan, saya memilih musibah akan tetapi mendekatkan diri kita kepada Allah daripada nikmat yang menjauhkan kita kepada Allah, mendingan pilih musibah. Kalau COVID-19 ini semakin mendekatkan kita kepada Allah, peringatannya mendekatkan diri kepada Allah, barangkali memang begini caranya agar kita ini sadar. Allah punya cara bagaimana manusia ini, dia ingat bagaimana manusia ini sadar, diingatkan dengan pandemi, dicabut satu persatu, diingetin.